Ntar kita cobain dulu. Dia lampu LED nyalanya kedap-kedip gitu, terus ini nggak nyala. Dan kalau kita tekan manual nih, tuh nggak ada respon. Karena kalau pakai remote ya. Coba kita tekan yang lock nih. Nah, yang lock dia masih respon. Kan terkunci kan, nggak bisa nih. Nah sekarang kita unlock coba ya. Nah tuh, ini ya pun nggak nyala kan, diambil arusnya dari sini kan, tetap nggak nyala ya. Kadang nyala pun kedap kedip gitu. Well, ini tadi yang saya bilang AutoGate saya kayaknya boardnya error tuh. Dia nyala bunyi-bunyi sendiri ya. Padahal saya nggak pencet apa-apa. Ini saya boardnya kalau sekarang saya pencet. Nggak ada respon, tapi disitunya. Tapi kalau saya tekan lock, dia masih bisa bunyi. Nah, sekarang kalau saya pencet kan dia lock kan, nggak bisa kan. Nah, sekarang saya buka ya. Tuh. Nggak ada respon apa-apa. Jadinya pun smart switch-nya pun nggak nyala nih. Sedangkan smart switch ini kan ngambil arusnya dari sini kan, dari board ini. Jadi board ini saya curiga error gitu. Oke, ini semua smart switch sudah saya copot ya. Tuh, udah nggak ada lagi kabel yang terkonek ke sini. Terus sekarang saya colok ulang. Kita buka ya. Masih nggak bisa, masih nggak respon. Nggak ada, switch merah semua kondisinya default, nggak pernah saya rubah-rubah dari awal beli sampai sekarang.